Halo guys, tadi siang itu sebenarnya Zikri, Dimbay, dan Soalnya itu udah berangkat duluan ke Makassar flight siang. Mereka bisa flight siang karena mereka jomblo. Sedangkan gue harus selesaiin kerjaan dulu di kantor, jadi gue menyusul di flight malam. Harusnya tadi flightnya jam 7, ternyata di reschedule oleh maskapai penerbangannya jadi jam 10. Gue udah masuk ke ruang boardingnya, tapi ternyata belum buka untuk yang tujuan Makassar, jadi gue keluar lagi. Kita rencananya syuting dengan Mark Lok di Makassar. Jadi tunggu videonya besok. See you guys. I'm 17. 70 kilograms. So, I was like a kid. Kid, like, are you? Stop that. This is embarrassing for me. Wak, ini nungguin apaan, Wak? Sniper. Sniper belum keluar dari bagasi. Kenapa? Terjadi sesuatu yang menyeramkan pada sniper kami. Jadi tripodnya masuk bagasi, tapi nggak muncul-muncul di situ. Itu tripodnya karena bolong, jadi di lakban-lakbanin nggak jelas gini nih. Wah, kita mau kemana, Wak? Kita mau ke rumah. Hotel. Ini nggak tahu jalan sama sekali. Kita mau room tour ya. My room is cool. My room is cool. Pertama kali yang harus kita lihat di hotel itu kamar mandinya nih. Ini buat Zikri, biasanya dia tidur di kamar mandi. Ayo tau gini mau gua makan keluar ini. Aduh. Go home. Nah, gua balik dulu dah. Gua kurang pacar di sini, Ji. Anjir. Ini ruangan gua sama Suwaki. Yuk. Tenet. Yuk. So guys, jadi tujuan kita di Makassar tuh ngapain sih? Kita bakal collab sama Suwaki. Kita bakal bikin video sama pemain Makassar. Iya, kita bakal bikin video bareng atlet PSM Makassar. Siapa lagi kalau bukan? Mark Lok. Siap. Jadi kita bakal bikin video sama. Semoga kita bisa bikin 2-3 video lah. Lumayan. Ya, tunggu aja. Pokoknya berarti kalau secara video vlog itu udah di-upload, berarti kita udah lagi ngedit. Iya, lagi di proses. Suwaki, Pak. Pak Dimas, Pak. Selamat datang di Makassar. Iya, terima kasih. Tempat yang mana ya? Kira-kira makanan khasnya gimana, Pak? Kita kemana? Ini kenapa, Bang? Ikan kaniki, ikan kasamu, cincana. Ya. Yang asik tuh di bakar. Apa nih? Macam gini nih. Ini kaneki nih. Ini kaneki. Nah. Kita guys, jadi kita lagi makan malam, makan seafood. Tadi ikan apa? Ikan kaneki. Tapi kita milihnya ikan sumo. Sumo yang paling gede. Yang bisa dimakan rame-rame. Karena gue tuh lion. Kalau porsi kecil enggak cukup. Gue cocoknya porsi lion sih. So guys, kita lagi di lapangan futsal Terapung. Satu jamnya 300.000. Silakan yang mau main. Jatuh.
dengerin ya. Naik, kita naik tuh. Di itu yang birunya itu. Waduh, sampai di biru aja. Hati-hati, Jik. Ya. Ya. Asik. Ini kayak channel hack anjir. Asik tuh. Halo guys, gue nyampe di hotel di Makassar dan ini adalah kamar gue sama Zikri. Kita lihat nanti Zikri. Kayaknya Zikri udah tidur, kita bangunin dia dulu ya. Ya, udah nyampe di kamar. Zikri udah tidur. Ya, halo guys, selamat pagi. Kita baru bangun sih. Baru bangun cuy, gila. Sekarang jam berapa sih? Jam 8 ya? Tadi bang Abu baru datang jam 3 pagi. Sekarang kita mau ke bawah sarapan dulu, nanti ketemu sama klub jam 1 kurang lebih. Mudah-mudahan gak ngaret dan mudah-mudahan cuaca bagus. Oke, nanti kita ketemu lagi di restorannya. Oke guys, sekarang kita mau kemana nih? Sebenarnya kita janjian kan jam 1 di stadion sama Mark Lok. Mungkin karena sekarang masih jam berapa nih? Jam 11, kita cari makan dulu kali ya. Oke, cari makan ya? Cari makan, ngopi. Hujan. Oh itu gue dialih, ngapain gue jauh-jauh ke sini. Oh my god, gak ngerti lagi nih settingan apa kagak kita ini. Oh. Tutup. We just meet. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Swaki. We can go inside, but we're waiting for the boss and yes, the cameraman. The equipment. Yes. Okay. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the didn't even get to cross. I said I'm moving.
too far. Ini mau ngapain, Jik? I wanna sign the jersey, my jersey. Tanda tangan. Tanda tangan. So, this is one of the biggest achievement in my life. Akhirnya syuting hujan-hujanan dari deres, reda sampai sekarang benar-benar reda, terbayarkan semua. Help, hold this with me. Appreciate it. Yes. Good? Sign? Yep. Ya, di baju gua gak bisa dong. Warnanya abu-abu juga. Oh, thank you so much. Siap-siap, thank you. Ada ukurannya. Oke. Thank you, terima kasih banyak ya. By the way, kita juga bakal kirim lagi nanti. Iya. Kita sebenarnya ya. Mas, makasih banyak Mas. Oke. Makasih Mas ya. Sukses selalu. Sukses. Jadi Suwaki dan Dimbai harus pulang karena dieliminasi dari Indonesian Idol. Marian masih menang. Mereka berdua pulang. Kita mau makan sama siapa? Makan, nggak tahu nih Klok ikut apa enggak nih. Makan nih, kita masih abu-abu, masih dalam tanda tanya yang besar. Mudah-mudahan dia ikut. Sampai ketemu di restoran nanti. Here's William who help us to collab with Mark. Thank you William. So guys, jadi itu aja tadi kegiatan kita hari ini. Ngapain aja tadi? Cukup panjang. Wah, banyak tuh. Mulai dari makan, jalan-jalan. Pas. Kayak hari ini seru banget sih bisa mewujudkan salah satu impian kita. Gak pernah nyangka sih sama sekali buat bisa kolaborasi sama pemain pro. Dan tadi juga kaget banget melihat tendangan nakalnya. Record. Terus mudah-mudahan kedepannya kita bisa banyak lagi kolaborasi sama pemain-pemain pro Indonesia. Jadi aku terus ya. Iya, ya. Kalian juga bisa komen di bawah mungkin siapa pemain pro yang bisa kita ajak bikin video bareng. Atau mungkin mention ke pemain pro-nya langsung. Nah, boleh tuh. Collab sama Teleputi dong. Boleh. Gue cuma pengen berterima kasih sama Matlock, sama William pastinya. William yang banyak ngebantu kita. Thank you banget. Ngasih kita berbagai fasilitas. Hotel, supir, semua. Terima kasih banyak banget. Pokoknya. Kita di sini merasa di rumah. Iya. Sangat dimanjain banget lah. Iya, mau pulang. Gue suka banget di sini. Sangat betah. Gak mau pulang tapi harus pulang. Yang gue suka itu sehari. Makanannya sih KFC ya, keren ya, enak. Bukan cuy, kemarin tuh makanan tuh gak ada. Kira KFC apa sih? Saraba, apa sih? Ikan kaneki. Banyak nih ya. Terus gue soto. So ya, kalian mesti coba kalau ke Makassar. Semoga kita bisa dapat kesempatan lagi untuk kesini bareng-bareng. Mungkin ada suatu kolaborasi lagi atau kerjaan lagi. Nanti kita bikin berapa video sih? 3 kurang lebih 2 atau 3 lah ya. 2 atau 3. Ini videonya bakal kita upload pertama, jadi make sure kalian subscribe buat lihat Markloknya juga. Kedepannya juga banyak video. Ada tutorial skill tadi, pokoknya kick. Wah, banyak lah. Iya, pokoknya kedepannya itu bakal banyak video-video menarik. Di tahun ini kita bakal make it grow. Insya Allah kita bakal genjor-genjoran nih. Ya, kita bakal banyak video-video keren buat ditunjukin ke kalian. So, pastiin aja kita dukung kita terus dan sehingga kita makin semangat untuk buat konten ya. Yeah, betul. Terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa di like dan jika kalian mau nonton lagi di subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman kalian bisa tahu channel kita dan bisa belajar dari video-video kita juga. Yeah. Komen juga tuh, jangan lupa. Komen buat iseng aja gitu. Ya komen kualitas dah. Komen aja. Daripada nonton doang jari enggak berfungsi kan. Terus juga ini guys, jangan lupa follow Instagram Teleputi. Yep. Yes, Teleputi dan Instagram gue Zing underscore dan Instagram ini. Gue Ihsan Sabro, ICHSANSABRO. Instagram gue @dimbai18. Gue @swakipras. Ya, jangan lupa di-follow karena followers-nya masih sedikit punya. Iya. Ya itu aja guys. Terima kasih udah nonton and peace love takers. We're out. San, mandi san, mau berobat sih. Hidup, Bay. Sumpah, san. Udah jam 6 nih. Oh, bikin time lapse dikit lah sini dah. Ntar bilang.